Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tepatnya selamat malam Jumat. Video kali ini adalah kelanjutan horror stories yang sebelumnya, yaitu yang ini. Bagi yang sudah nonton, terima kasih. Dan bagi yang belum, link videonya ada di deskripsi. Oke. Horror stories kali ini bercerita tentang pengalaman horror Panji dengan temannya di Bandung, yang diceritakan oleh Panji sendiri. Pengalaman horor seperti apa yang dialamin Panji dan temannya? Berikut ceritanya. Entar dulu, lu cerita horor atau lu mau bercanda anjir? Enggak, ini horor banget enggak dia. Enggak, kalau cerita horor mah bukan itu anjing. Cerita horor gini nih, gue bertiga ini serius. Gue lagi sahur-sahuran subuh di ini apa? Di rumah yang dulu gue bertiga. Oke. Jalan di gang. Gue berdua duluan di depan, saudara gue di belakang sendiri. Oke. Ya, udah gitu. Dia tuh ngeliat ke atas, tahu kan pohon jambu? Iya. Nah, ya, udah ngeliat ke pohon jambu. Di atasnya ada apa coba? Jambu. Ada jambu. Bukan anjir. Ada kun-kun. Nah, entar dulu. Ada kun-kun. Ini oh, ini yang ngelihat saudara lu doang atau lu sama atau kalian ada bertiga? Pokoknya saudara gua doang yang ngelihat. Terus saudara gua lari ke depan nih, bercet ninggalin gua sama teman-teman gua. Duluan ya. Kayak gitu. Teman gua lari juga. Kata gua tuh mikir, kenapa pada lari? Coba kata gua kan gitu ya. Iya, terus. Terus gue liat ke belakang ke atas. Ini itu apa rambut panjang lebih tinggi bunyi kata gitu ya. Gue diam mulu, gue deketin nih. Begonya gue deketin kan. Iya terus. Ya gue deketin, gue diam. Ani nggak bisa gerak kata gitu ya. Kata gitu, kabur gue karena takut. Si anjir. Itu kapan itu, sama ya masih SMA? Masih SMA, sama di bulan yang sama, bulan puasa. Terus ada hal lagi nggak yang mungkin pengalaman lu pribadi? Ini di rumah gua. Ada apa di rumah lu sekarang? Sekarang? Bukan di rumah gua, bukan di rumah guanya ya. Di luar kompleksnya. Di luar komplek apa di sebelah rumah lu? Anjing, diem. Kok disuruh diem? Di luarnya. Kan oke. Okay. Gua kan dulu masih pulang pergi ya kesini. Iya. Pas kan gua selalu datang kesini malam jam 11 malam. Iya. Gua kan naik mobil, yang lain pada tidur kan, cuman gua sama bapak gua doang yang masih bangun. Terus itu gua itu tahu kan belokan rumah gua. Iya, iya. Gak tahu. Kamu memang enggak tahu nih. Ya kan. Kan dulu di situ. Iya. Apa cuma lahan yang ya. Gua lihatlah ke atas sini gitu ya. Sama ada bokong kuno. Kan katanya gini. Orang yang udah ngeliat kayak gitu enggak boleh ngecap, tahu ngecap kedap-kedip nih. Kenapa itu? Itu kenapa? Katanya nanti langsung sakit. Nah, itu kealamin ke gue tuh. Ntar dulu. Kalau setelah ngelihat, lu kayak lu ngelakuin hal itu? Iya langsung sakit. Itu kata? Kata orang-orang. Oke. Terus? Udah gue ngeliat, gue ngedip nih, ngedip ke atas, ngedip. Gak lama kemudian gue malamnya gak bisa tidur sama sakit. Panas gini loh. Ini kapan ini? SMA kelas 3. Oh, berarti yang lama juga ya? Iya, kan udah cerita-cerita lama. Ya enggak, siapa tahu lu yang baru-baru ini gitu lu pernah alamin. Baru-baru ini kan gua gak pernah keluar malam lagi. Oh, udah gua keluar malam takut ini.
Takut guys dia. Takut. Ada Telkom. Telkom. Oke, di mana? Kan gue dulu suka pulang malam kan masih asrama nih. Iya. Gue pulang malam. Gue nganterin temen nih ke gedung A. Malam-malam jam 12 malam. Kan motor udah gak boleh masuk. Karena teman-temannya udah pada masuk duluan, dia cuma sendiri belum kan masuk ya. Nah untuk itu gue anterin nih sampai ke gedung A. Udah gitu udah weh, udah kan dia nyampe kamar ya. Gue pulang sendiri jalan kaki ya. Jalan kaki ya, bukan naik motor ya, bukan naik mobil. Iya anjir. Kan dari asrama nggak boleh naik, nggak boleh masukin motor. Gue jalan kaki awalnya biasa aja ya, gue tuh ya jalan kaki pelan. Tuh ada suara apa kata gue dari danau sama gedung ini yang gedung keong. Oke. TUCH. TUCH. Gue lihat gue pelan ya. Ini itu suara apa ya kata gue tuh. Suara itu kayak tahu soang. Iya soang tahu. Kamu soang, Uni bebek. Apa soang? Bebek. Tapi yang bebek itu yang kan? Kayak angsa gitu. Bebek kan bisa terbang kan, bisa terbang jauh. Iya. Ya gue jalan ya pelan-pelan. Oh, itu mah suara bebek kata gue tuh kan gitu. Gue mikir ya sama jalan. Kan di telkom gak ada bebek ya. Mikir dulu gitu. Oke, serem itu terus. Ya gitu ya. Udah gue diem dulu. Kok bebek bisa terbang jauh kata gue tuh, bisa terbang tinggi. Setahu gue bebek nggak bisa terbang tinggi gitu kan. Iya ya. Lagi dia terbangnya itu ke gedung DKU yang paling atas. Gue lihat anjir kok bisa sampai DKU tuh. Pas udah si soangnya itu diam, berubah bentuk dong Dan siluman itu jadi bakun. Siluman ya? Bukan. Mitosnya gini, kalau bebek bisa terbang itu ya itu. Oke. Iya. Udah gue lihat ke atas. Kok tiba-tiba berubah? Tiba-tiba. Gue baju putih. Udah gue lari dari situ sampai ke depan hujan-hujanan. Terus ada satpam. Dek, kenapa? Gak apa-apa. Gue langsung pergi aja pulang. Nah itu harusnya lu bilang apa satpamnya? Bilang apa? Pak, I love you gitu sama telepon gitu. Yeah. Logik sih ya, memang sih. Selama di Telkom juga gak pernah lihat bebek atau angsa sama sekali sih memang. Kalau yeah, seandainya ti domba kan. Itu pun jarang. Di mana ada bebek? Di sawah belakang nggak tuh. Oh iya, terus ada lagi. Gue di asrama nih. Masih di asrama, gue udah tidur nih ya. Tidur di asrama dari jam 9 malam gue udah tidur dari asrama ya. Oke. Okay. Udah tidurinnya, gue ingat ya. Lalu itu jam 2 ada yang Noel dan. Terus? Noel suruh bangun. Hah? Nah, teman-teman gue udah pada tidur ya. Udah gitu. Iya. Lihat. Kan teman-teman gue udah pada tidur ya, kenapa gue bisa ada yang mau ya gitu. Gue mikir gitu kan, katanya kan di gedung gue yang si Valdi juga dulu kan air nyala sendiri apa-apa kan. Iya, oke. Nah, sama di gue juga nyala sendiri anjir. Oke, terus? Nah, itu gue gak bisa tidur lagi. Ada hal lain yang terjadi gak? Atau udah itu gitu? Udah gitu doang, soalnya dari situ gue udah gak takut gitu kan. Katanya kalau kita udah gak takut, kita gak akan digangguin lagi. Iya memang benar, ada benarnya itu. Dan kita sebisa mungkin pikiran kita harus dibuat positif kayak gitu. Jadi kayak biar gak kesugesti aja. Gak ada kan gue lihat di belakang dari tadi. Kalau ada gue pasti ngasih tahu lu. Si Uni tuh, si Uni penakut tuh dan si Uni.
Enggak. Oke, sekarang gua. Ini ayo, sama juga. Satu lagi nih. Oke, okay, ada. Terus gimana? Tahu rumah kentang di Bandung? Rumah kentang di Bandung, oke. Okay. Tahu enggak? Ah, si Uni enggak akan tahu. Tahu filmnya doang. Rumah kentangnya yang aslinya tahu enggak di Bandung? Enggak. Iya. Gua itu ada 5 orang nih. Ntar kalau di Bandung lah. Ada 5 orang nih. Gua, temen gua ada pakai motor ya. Oke. Mereka berempat, berdua-berdua. Gua sendiri. Nah ya. Kita itu berniat mau ngejalin rumah kentang. Siapa yang berani ngetok-ngetok nanti bakalan dapat makan-makan lah pokoknya. Udah lah, okay, kita suka ketok-ketok nih disana. Kita ketok, kita ke rumah kentang. Kan rumah kentang itu baunya nyengat banget ya. Oh iya, bau kentang. Iya ya, kalau dari ceritanya gitu. Bau kentang banget ya. Pas gue kesana juga emang bau kentang banget ya. Terus? Udah lah, kita ketok-ketok cobain si rumah kentangnya itu ya. Tok-tok-tok-tok. Anak-anak mainak pada jauh gitu dan kita cuma berdua gitu yang masuk ke sana. Anjir, kaget loh. Yang keluar kakek-kakek anjir. Semuanya serba putih. Terus? Udah ini, gitu. Gua pastiin dulu, ini benar. Benar, ini benar, gua enggak bohong. Ini siapa orang? Siapa aja yang lihat? Teman-teman gua semua yang lihat yang beli ini. Oke, terus. Udah gitu. Teman-teman enak pada ini apa? Motornya pada hidup, pergi ya. Oh. Motor gua gak nyala dan gua ditinggalin anjir. Gua lari tuh motor ditinggalin. Takutnya. Terus? Dari itu kita balik lagi. Udah kan, mereka pada balik lagi mau ngambil motor. Cobain ketok-ketok lagi. Gak ada dong, udah gak ada. Oke. Okay. Lagian gak ditinggalin. Oke, okay, itu kalau seandainya tiba-tiba benar kayak gitu. Ya tadi ibu bilang kan, kalau seandainya udah berubah si ya kakek-kakek atau nenek di tengah malam dan kayak ngapain gitu, masih kayak dalam masih tanda tanya gitu. Itu serem sih daripada sekedar anak muda atau dewasa. Oke, oke, siap. Ada lagi, Ji? Ada. Banyak gua dibilangin banyak ya, banyak. Oke, okay, sudah 46 menit. Nih. Gimana? Tahu kan Tahura, Insinyur Haji Juanda? Enggak. Tahura lo yang waktu kita kesana dan di mana? Taman hutan raya. Lupa. Dago. Iya, Dago tahu di mananya. Oh, iya ya, iya. Ya ingat. Yang di bawah, taman bawah itu. Uh-huh. Oh, iya. Si Uni pasti belum kesana sih. Ketau. Gua kesana sama cewek-cewek ya. Siapa aja nih? Cewek aja lu. Ya emang temen aku banyaknya cewek. Orang jadi aloe vera. Oke, terus? Ceweknya itu namanya sama namanya tau enggak? Itu salah ya, kalau mau nyebutin silahkan. Kalau enggak ya silahkan. Ceweknya ada 5. Cowoknya cuma aing sama teman aing. Nah, si cewek ini yang berlaku. Ini kapan dulu? Pas kuliah? SMP, tambah lama lagi nih. Iya, udah lama banget SMP. Oke, okay, terus gimana? Kita dandan sana malam-malam, kalau nggak salah ya malam-malam. Jalan, kan kita bawa senter ya. Jalan-jalan sana udah. Kita iseng-iseng masuk gua nih. Tahu kan yang gua yang angker? Gua tahu, tapi gua gak pernah masuk. Gua gak pernah kesana juga kan cuma sekedar lewat doang. Yang terus gua masuk gua nih. Iya. Kan karena ada kata mitosnya nggak boleh ngomong apa gitu. Gua mau nggak boleh ngomong Lada itu. Belanda kalau gak salah ya. Lada. Oh, oke, salah berarti. Oke, terus. Lada itu pedes. Lada, kamu gak tahu lada? Lada, lada hitam, lada hitam. Nah, itu. Terus? Itu pada iseng lah. Lada. Kebanyakan 3 kali. Udah weh. Lada.
Oke. Kita keluar semua. Ada dia merunding gitu kan. Iya. Kalian pernah ngerasain gak hal yang aneh gitu? Awalnya memang pada gak ngerasain sih. Kita udah naik motor pulang, kan kita pulang ke ITB. Iya. Kan di ITB juga angker kan ya. Iya, yang ini yang ada kalau nggak salah yang pohon ada gantungan-gantungannya kalau nggak salah. Gitu, dengan kayak gitu, mereka yang cewek-cewek pada kerasukan anjir. Demi. Terus gimana itu? Terus ya kita balik lagi ke Dago anjir, ngemulangin lagi. Oh, oke. Okay. Itu 5-5-nya? Enggak, cuma 2 orang yang kena. Iya, ya. Terus habis itu. Kita mau pulang nih, enggak pulang. Berhasil tuh. Berhasil udah. Enggak, anak-anak ada aja kata gue tuh. Ya, iya sebenarnya memang sih kalau kita ngelakuin hal-hal aneh gitu atau ngeganggu lah, istilahnya kayak ngeganggu ya. Konsekuensinya ya kayak gitu. Iya. Apalagi kalau udah tahu kalau tempatnya itu memang rada horor atau angker lah kayak gitu. Itu bahaya gitu, mending ya sebenarnya juga enggak masalah sih kalau seandainya imannya kuat atau pikirannya enggak kosong, masih bisa-bisa aja sih. Kayak gitu. Apalagi gini. Di Bali itu kan memang banyak kan tempat-tempat yang bisa dibilang keramat kan ya, Cin? Iya kan, banyak banget. Apa Ji? lu liatin pohon di luar, ah? Lu liatin pohon di luar. Ya, kayak buka pintu. Ngapain dia? Tutup pintu katanya. Lah, ngapain dibuka? Kok dibuka? Ngapain ya, dibuka? Ya udah bisa di sekolah ini. Ya, intinya kayak di Bali kan banyak tuh ke tempat-tempat keramat kayak gitu-gitu. Ya, kalau kita ngelakukan hal-hal yang bisa dibilang tabu lah. Kayak gitu, yang dilarang kayak gitu-gitu atau sebenarnya kayak enggak boleh tapi kita tetap lakuin. Ya konsekuensinya ya bisa-bisa kita diikutin atau kita ketempelan. Kayak gitu misalnya. Jadi gitu guys, cerita horor dari kita. Iya, random banget emang. Kayaknya random banget. Si Uni itu yang random, si Uni. Apa? Rencana. Rencananya bikin kemarin. Kemarin apa lusa sih? Kemarin lusa. Kemarin lusa. Kemarin rencana masih aja ya. Rencana bikin kemarin. Cuma yang satu ini guys ya, satu ini dia lagi ada acara keluar. Terus si Ol. Ini nih yang lagi ikat rambut nih. Sibuk emang si Uni mah. Biasa, mau jadi influencer. Bohong. Terus si Olive juga kemarin malam juga keluar, juga gak ada kabar kan. Aduh, jadi ya udahlah. Dan ternyata terlaksana sekarang dengan masih random sebenarnya, tapi gak apa-apa lah. Awalan lah, buat awalan. Uni. Apa? Katain. Sabar. Sabar. Tutup dulu. Ayo kalian tutup dulu. Nih, tadi kan aku udah Uni. Ayo perasaan lu dah. Jangan lupa. kok jangan lupa ketawa. Sok. Guys, jangan lupa ya buat like, comment, and subscribe channelnya tadi. Oke. Bagaimana? Percaya gak percaya? Itu terserah Anda. Kalau saya sendiri, ya begitulah. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gua. Sampai jumpa di Horror Stories
berikutnya. Bye-bye.